Hello guys, bertemu lagi kita di video kali ini. Sekarang kami makan ke restoran terapung Fazila. Bersebelahan dengan Shangri-La. Masuk dari Shangri-La. So, anda boleh tengok di sini. Kita masuk ke dalam. So, jalan-jalan dia ada lubang sikit. Tapi, don't worry. Kereta boleh masuk. Okay guys, selamat datang restoran terapung Fazila. Inilah dia tempat parking dia. Sekarang kita berada di tempat dapur untuk masak-masak dan untuk tempat makan tu sana, di sana di atas air. So ini pemandangan dia lah dari dapur tu. Okay, tanpa membuang masa, jom kita ke tempat makan. Kita akan lalu satu jambatan. Ini keadaan sekeliling tu, anda boleh lihat betapa cantiknya. Air dia tidak jernih lah. Okay guys, inilah tempat makan-makan. Jika anda sudah order sana, anda duduk di sini lah untuk jamu selera atau nanti kena hidang. Okay guys, inilah tim kami atau satu office saya makan tengah hari. Dan untuk menarik untuk TikTok. Okay guys, inilah kami. Ada beberapa jenis. So inilah orang kuat kewangan. Depan muka. Okay guys, ini sisi tanam semula. Kaija, Jazrin, Hanif. Ini PK Parida, PK ini Farah. Ini Aida. Play orang kuat kapak ni dan termasuklah step-step Mr. Kota Kinabalu. Sekarang kami tunggu kawan yang lain untuk datang dan sekarang mula untuk membaca doa. Inilah Cik Zen yang akan berpindah ke Beaufort atau Stephen Rainer. Ini nombor 2 Kota Kinabalu. Sekarang kami memulakan makan. Okay guys, ini nanya lauk dia. Sotok goreng, kangkung, telur, tom yum, ikan siakap dan isi ikan tepung masin lah, kalau begitulah. Okay guys, tempat yang selesai menarik di sini ialah ada ikan di tempat di bawah ni. Ikan bawar masih kecil, anda boleh tengoklah, tapi tidak berapa terang akan nampak ikan. Tapi memang ada ikan bawar. So inilah Big Boss di Afrika KK. So guys, inilah saya anda buat peluang jeng-jeng. Soalnya kalau kita jalan dekat kolam ni ada berapa jenis ikan lah. Macam ni ikan kerap. Tapi tidak berapa sangat besar lah dia, secara kecil-kecil lah. So ini kerapu hybrid. Ini kerapu yang mahal lah. Biasanya 1 kilo 60 ringgit. Dan ini pun dikurang kerapu juga. So ini pemandangan dia daripada
ke kawasan. So, sekarang kita orang habis makan sudah. Kes untuk buat gambar. Sekarang kita nak gambar. Video kan? Okay, sekarang nanti masuk TikTok. Ini yang setiap dia mungkin tu, mungkin ada yang ada yang tidak ada. Okay guys, sekarang kami mau balik sudah. Okay guys, restoran ini tidak jauh daripada Abadi Fishing Platform. Insyaallah kalau ada rezeki saya akan buat review di sana lah. So, till next video. Okay guys, see you next video. Bye bye.